Hot News. Setelah heboh mengenai isu atau kabar dari tim Suzuki X-Star yang akan mundur dari MotoGP musim depan hingga ditentang oleh Dorna, akhirnya muncul berita resmi dari Suzuki nih guys. Apa itu beritanya? Yuk langsung kita bacotin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, halo guys. Selamat datang di channel Bacot Motor. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kabar terbaru dari isu Suzuki yang mundur dari MotoGP. Dan ternyata isu itu sekarang menjadi kenyataan guys. Secara resmi Suzuki mengumumkan untuk mundur dari MotoGP mulai musim depan. Keterangan resmi ini bisa kita lihat dari unggahan akun Twitter resmi @SuzukiOfficial pada Kamis 12 Mei 2022 kemarin. Keterangan resmi tersebut berisikan sebagai berikut. Mundurnya Suzuki di MotoGP ini diduga karena adanya krisis finansial akibat pandemi COVID-19 dan juga invasi Rusia pada Ukraina. Hal ini berarti line-up grid pada musim 2023 bisa saja akan mengalami perubahan besar. Salah satunya yaitu mengenai gimana nasib pembalap Suzuki, yakni Juan Mir dan juga Alex Rins. Nasib dari kedua pembalap itu pun belum ada informasi lebih lanjut guys. Ada pula dugaan bahwa pabrikan Suzuki mundur dari ajang balap MotoGP akibat masalah mesin ilegal dan dikenakan denda ratusan juta euro. Sebenarnya pada awal musim MotoGP 2022, Suzuki telah mengkonfirmasi proyeknya di MotoGP dan memperbarui perjanjian dengan Dorna untuk 5 musim lagi. Ditambah lagi, Suzuki juga mempekerjakan manajer tim yang baru yaitu Livio Supo untuk menciptakan kembali suasana sebagai tim pemenang seperti sebelumnya. Supo beberapa hari terakhir ini telah mengkonfirmasi kesediaannya untuk mengkonfirmasi pembalapnya untuk musim depan, juga membuka tim satelit masa depan di kelas premier. Tapi, tidak lama kemudian, Suzuki justru mengumumkan pengunduran dirinya di ajang balap MotoGP pada akhir musim 2022 ini. Yang berarti, di MotoGP musim 2023 nanti, kita tidak bisa melihat tim Suzuki berlaga lagi guys. Ya, rasanya cukup berat ya untuk pecinta MotoGP. Apalagi untuk fans dari tim Suzuki X-Star itu sendiri guys. Ya kita terima saja ya kabar ini dengan lapang dada. Dan mungkin saja kita berharap bahwa Suzuki akan kembali lagi di MotoGP suatu hari nanti guys. Mungkin saja ya. Oke mungkin itu dulu ya berita singkat mengenai pernyataan resmi dari Suzuki yang mundur dari MotoGP musim depan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih dan salam MotoGP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.